Saudara, tim gabungan dari Mabes Polri, Polda Jawa Barat, dan Polres Karawang masih berupaya mengidentifikasi korban kecelakaan beruntun yang saat ini berada di RSUD Karawang. Dari 12 korban meninggal, 2 korban berhasil diidentifikasi. Proses identifikasi korban tewas akibat kecelakaan maut di ruas tol Jakarta-Cikampek terus dilakukan. Kondisi luka pada tubuh jenazah menjadi kendala sulitnya identifikasi korban. Sementara itu, sejumlah keluarga mulai mendatangi RSUD Karawang untuk memastikan apakah ada anggota keluarganya yang menjadi korban. Salah satu keluarga berasal dari Ciamis yang datang untuk mengidentifikasi korban. Keluarga menduga anggota keluarganya menjadi korban berdasarkan kendaraan yang digunakan para korban untuk mudik dari Bogor menuju Ciamis. Dan sekarang saat ini, saudara, identifikasi masih terus dilakukan untuk korban yang masih berada di RSUD Karawang, Jawa Barat. Tabrakan beruntun terjadi di kilometer 58 jalur kontraflow tol Jakarta-Cikampek, Karawang, Jawa Barat, Senin pagi. Kecelakaan melibatkan 3 kendaraan, yakni Daihatsu Grand Max, Daihatsu Terios, dan bus Prima Jasa, yang mengakibatkan 12 orang tewas. Sopir bus Prima Jasa menjelaskan, kecelakaan berawal dari mobil Grand Max yang tiba-tiba oleng ke kanan saat berada di jalur kontraflow. Kemudian datang bus Prima Jasa hingga kecelakaan terjadi. Sedangkan mobil Terios menabrak bagian belakang bus Prima Jasa. Usai tabrakan, 2 kendaraan terbakar. Kejadiannya, Pak, kita kan ini kontraflow dari arah Jakarta nih, kita ke Bandung, Kak. Kita kan emang ada posisi kanan gitu kan, lurus-lurus. Jadi tiba-tiba itu mobil Grand Max itu nyebrang, Pak, ke saya. Ya, kalau saya menghindari, tiba-tiba di depan saya menghindar begini tuh. Nonong ini ada, sakitnya ada tuh, di juga. Saya udah pada suruh telepon sama saya. Mobil Prima Jasa, Bapak? Ya, beradu. Beradu sama saya, dia ngaduin saya akhirnya kan. Kalau mobil yang itu, adanya posisinya di kiri. Kayaknya kena mobil saya langsung balik begitu dia. Saat ini, tim dari Polda Jawa Barat dibantu Korlantas Polri telah melakukan investigasi penyebab kecelakaan maut di kilometer 58 tol Jakarta-Cikampek. Dari hasil sementara berdasarkan rekaman CCTV, kecelakaan terjadi di lajur kontraflow. Ya itu, kayak seperti saya tadi, Grand Max ini datang dari Jakarta, ya, dari arah Jakarta, menuju ke timur, menggunakan kontraflow di TKP, itu ini menurut pantauan sementara dari CCTV, itu oleng ke kanan, sehingga menabrak bis dan menabrak kendaraan lainnya yang ada di belakang bis. Saat ini seluruh korban tewas berada di RSUD Karawang untuk proses identifikasi. Polisi juga membuka posko antemortem bagi keluarga untuk memudahkan identifikasi. Dari 12 korban tewas, 2 diantaranya telah berhasil diidentifikasi. Keduanya merupakan warga Ciamis dan Kudus. Yang Grand Max itu juga sudah dipastikan jumlah penumpangnya 12 orang dan semuanya meninggal. Semuanya meninggal, kemudian dari segi identitas, sementara yang bisa diketemukan ada 2. Yang pertama itu ada KTP dari Ciamis. Kemudian yang kedua dari Inavis diketemukan dari berdasarkan identifikasi yang ada di badannya yang masih bisa dikenali, itu berasal dari Kudus. Hingga kini, proses identifikasi terhadap korban tewas dalam kecelakaan di ruas tol Jakarta-Cikampek kilometer 58 masih berlangsung. Polisi akan melibatkan Kementerian Perhubungan dan KNKT untuk menyelidiki penyebab kecelakaan ini. Tim Liputan, Kompas TV. Lebih lengkap tentang proses identifikasi korban dan juga penanganan pasca kecelakaan, kita langsung tanyakan pada jurnalis Kompas TV, Adi Wahadi, saat ini sudah ada di RSUD Karawang, Jawa Barat. Adi, jadi sejauh ini apakah sudah ada tambahan lagi korban yang berhasil diidentifikasi?
Paskalis dan juga saudara, berdasarkan pantauan kami dan informasi yang kami himpun, masih dua korban yang berhasil diidentifikasi oleh tim Inavis, DVI, dan tim forensik RSUD Karawang. Dan saat ini, pantauan kami di lokasi, sejumlah keluarga mendatangi postmortem dan antemortem untuk melakukan pencocokan ciri-ciri korban sebelum dan sesaat sudah meninggal dunia. Dan keluarga ini sudah total ada 7 anggota keluarga dari para korban sebanyak 12. Mereka saat ini tengah melakukan upaya-upaya pencocokan data mulai dari ciri-ciri khusus seperti tanda lahir dan sebagainya, susunan gigi, serta ciri-ciri lainnya bisa dikenali saat korban masih hidup dan tanda tersebut masih dikenali oleh pihak keluarga secara umum. Namun jika langkah-langkah tersebut tidak juga membuahkan hasil mengidentifikasi korban, langkah-langkah berikutnya adalah tes DNA yang akan dilakukan oleh pihak forensik rumah sakit antara korban dan pihak keluarga. Paskalis dan juga saudara, upaya-upaya pencocokan terus dilakukan oleh pihak kepolisian saat ini. Polisi juga menghimbau kepada seluruh keluarga yang merasa kehilangan anggota keluarganya agar segera melaporkan ke posko terdekat mudik untuk kemudian dibantu melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak RSUD dan Polres Karawang tentunya. Dari total keluarga yang mendatangi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karawang, mayoritas ini datang dari wilayah Bogor dan wilayah Ciamis. Mengapa demikian? Wilayah Bogor merupakan titik keberangkatan awal kendaraan Grand Max yang mengangkut sebanyak 12 orang, dan Ciamis adalah tujuan akhir dari penumpang yang menumpang kendaraan tersebut. Sehingga kedua wilayah ini terus melakukan koordinasi antara Polres Karawang, Polres Ciamis, dan Polres Bogor untuk kemudian bisa segera mengidentifikasi semua para korban yang saat ini masih berada di RSUD Karawang. Dari total 7 keluarga yang saat ini datang ke RSUD Karawang, pihak kepolisian memberikan pelayanan. Mereka yang menunggu hasil identifikasi, pihak kepolisian dari Polres Karawang menempatkan mereka di hotel terdekat untuk kemudian apabila diperlukan terus dipanggil, pencocokan dan sebagainya. Ini dilakukan untuk memberikan kenyamanan agar kemudian para keluarga korban ini bisa tegar dalam melakukan proses identifikasi pencocokan data selama rangkaian tersebut dilakukan untuk kemudian harapan akhirnya secepatnya ke-12 korban ini bisa teridentifikasi dan bisa dibawa ke rumah duka masing-masing. Dan saat ini pantauan kami juga ada sejumlah keluarga yang kemudian terus berdatangan. Total ada sekitar 9 atau 8 anggota keluarga yang terus datang. Dan mereka langsung mendatangi, mendaftar untuk datang mencocokkan segala identitas dan kesamaan jenis atau ciri-ciri para korban agar kemudian bisa teridentifikasi Paskalis. Oke, ada 8 sampai 9 anggota keluarga yang Anda pantau sampai siang ini ada di RSUD Karawang. Itu adakah identifikasi ataupun barang-barang yang harus dibawa oleh keluarga korban untuk membantu identifikasi korban supaya bisa lebih cepat, Adi? Ada syarat untuk bisa membantu percepatan identifikasi. Salah satunya adalah foto korban ketika masih dalam kondisi hidup. Artinya ini cukup dibutuhkan mengingat ciri-ciri tersebut sangat membantu untuk melihat kondisi fisik pasca meninggal dan sebelum meninggal. Mengingat kondisi saat ini korban yang cukup sulit dikenali, maka seluruh data kebutuhan yang saat ini dibutuhkan oleh pihak forensik, tim DVI dan lain sebagainya adalah aktif dari pihak keluarga yang terus memberikan informasi terkait ciri-ciri atau tanda dari korban. Dengan aktifnya pihak keluarga memberikan data informasi yang dibutuhkan oleh pihak kepolisian dan tim identifikasi di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karawang ini, potensi untuk cepat mendapatkan atau mengungkap data dari para korban ini cukup besar. Karena yang mengenali sehari-hari dengan kondisi, sikap, tingkah, dan kondisi bentuk tubuh seperti muka, rambut, bentuk muka, dan bentuk susunan gigi adalah pihak keluarga. Sehingga hal tersebut sangat dibutuhkan. Untuk itu, pihak kepolisian menghimbau kepada seluruh warga yang merasa kehilangan keluarganya, anggota keluarganya sejak kemarin hingga saat ini, agar secepatnya datang ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karawang untuk kemudian bisa membantu pelaksanaan dari proses identifikasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Paskalis. Baik, terima kasih laporan Anda langsung dari RSUD Karawang, Jawa Barat.